Hai semua, perkenalkan saya Di and welcome to the very first episode of Sehati Stylize Your Home, part of Wisma Sehati Channel. And today kita bakal bahas tuntas mengenai how to design fun kids room bersama international award winning designer. Mau tahu? Simak terus sampai akhir ya. Adapun telah hadir di sini bersama kita seorang desainer muda yang baru-baru ini namanya melejit di dunia international interior design, yakni Kak Kevin Kusuma. Hai guys, gue Kevin dari Studio Kuskus. Hari ini kita bakal bahas salah satu proyek teruniknya Studio Kuskus. Stay tuned and this is how I stylize your home. Jadi Kak Kevin, inspirasinya nih loh, datengnya nih dari mana sih? Ini nih, happy banget kan lihat masuk ke sini. Gak berasa kayak di kamar sih sebenarnya. Ini berasanya kayak di Disneyland. Makanya karena kita tuh berangkatnya dari tema dan kebutuhan. Kita tuh selalu mikirin dulu kebutuhannya owner tuh apa. Ada berapa orang yang pakai ruangan ini? Kebutuhannya ada study table atau enggak? Ada kamar mandi dalam atau enggak? Baru kita combine sama temanya. Kebetulan di sini temanya Mickey Mouse. Oke. Jadi untuk materialnya sendiri atau item-item yang harus diperhatikan dalam mendesain kids room itu apa sih? Kalau yang mesti diperhatikan bedanya kids sama orang dewasa, tentu kan kids lebih bandel lah ya, lebih explore, they explore everything. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang sharp edge atau tajam ujungnya. Itu pertama sih. Itu pertama. Jadi selalu kalau ketemu sudut-sudut yang tajam, itu selalu di curve. Kayak contohnya di sudut ranjang itu, bed frame-nya di curve. Ya, supaya selalu aman. Gitu. Atau detail-detail furniture like knob atau handle itu cari yang curve atau yang bulat. Jadi nggak ada sudut tajamnya. Fix, itu udah aman. Tapi jujur nih, nggak kepikiran juga sih ya, maksudnya bisa muncul warna-warna yang sebenarnya waktu itu saya pikir kalau Mickey Mouse itu biasanya hitam, putih, merah, ya udah itu aja gitu. Iya, emang merahnya itu sebenarnya dari celananya Mickey Mouse. Ya kan, dia kan pakai celana merah. Nah, habis itu kita pikir kalau merah kan kayak ruangannya terlalu istilahnya suram ya. Okay. Ya, jadi kita combine ya, sama hitam, bener. Jadi kita combine sama warna biru, warna kuning buat perosotannya di sini. Nah, di sini kan juga connect ke playroom yang di atas. Jadi emang mereka bisa setelah main bisa langsung kalau mau tidur udah turun aja. Wah, mesti cobain ya sini. Yuk. Let's go. Bisa dikasih tips nggak? Kira-kira tren apa sih yang lagi in banget sekarang ini? Kalau aku sih lagi seneng pakai terrazzo ya. Terutama bukan terrazzo yang gimana, tapi terrazzo yang kita bikinnya tuh dengan cara mirip ngecor. Jadi dengan begitu terrazzonya tuh kita bisa pilih batunya, warna-warnanya. Terus selain terrazzo bisa juga dengan mozaik. Mozaik kan warnanya macam-macam, terus bentuknya kan juga kecil-kecil kan, proporsinya kids banget kan. Nah itu yang biasanya bisa banget dieksplor. Oke.
gitu buat kids. Alright. Oke, thank you so much Kak Kevin. Thank you udah mau datang. Buat insight-insightnya yang sungguh amat inspiratif. Kita doain Kak Kevin sukses selalu dan kita bakal pantengin terus nih karya-karya Kak Kevin selanjutnya. Thank you juga buat teman-teman Sehati yang udah nonton video ini, sama kru-kru Wisma Sehati yang udah mau liput proyeknya Studio Kuskus. Jangan lupa follow Instagramnya Studio Kuskus di @studio_kus. Dan Instagram kita juga @wismasahati. So, guys, that's all for today. What do you think? Don't forget to like and subscribe our video. Dan untuk kalian yang mau tinggalin suggestion atau any ide buat topik-topik lain yang harus kita cover, leave comment di comment box ya. Thank you. Bye-bye. Buat yang cari motif terasul terbaru, boleh klik link di bawah ini.